Hai, 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 hai. Assalamualaikum. Selamat petang. Okey, hari ni Kak Dina share sikit petang-petang ni kan. Mungkin ada yang tertanya-tanya dengan Kak D. Ada yang tertanya-tanya, boleh ke kek Mama Sap ni dipost-post kan? Selamat ke? Boleh dapat ke kek yang post tu dengan selamat? So, jawapannya yes. Boleh sangat you all. So, kita ada item yang boleh dipost kat Mama Sap Bakery ni walaupun korang dekat Sabah Sarawak ke, Singapore ke, dekat Indonesia ke, luar negara lah. Ha, kalau korang teringin nak makan kek Mama Sap ni, kita ada item yang boleh kita post. So, mesti korang terperanjat kan? Kek apalah yang boleh dipost ni kan? So, antaranya kita bukan setakat ada kek je, kita ada biskut juga yang boleh dipost. Okay, so kek yang boleh dipost tak lain, tak bukan, kita ada kek buah. Okay, kek buah Mama Sap yang memang kita boleh post ke mana-mana sahaja. Okay, kalau korang nak tahu, buat masa ni selagi ada jalan darat, gitu, selagi ada jalan darat memang kita bolehlah buat delivery untuk kek-kek selain kek buah. Tapi kalau dah tak ada jalan darat, maksudnya kalau kita nak ke kita nak ke Sabah dan Sarawak, of course lah kita kena post. So barang yang boleh dipost adalah kek buah, right? Itulah antara kek-kek yang kita boleh post, okay? Kalau dekat Singapore, insyaAllah boleh lagi kita hantar by jalan darat. Kita guna runner untuk hantar kek-kek yang orang cakap paling famous dekat Mama Sap ni. Selain kek buah, yes, kat Singapore kita ada buat trip-trip untuk hantar kek Mama Sap. Dan Kak Di pun baru je buat penghantaran, okay, ke Singapore. Dekat customer, regular customer Kak Di, dia order Red Velvet for Nutella. Kita guna runner, okay? Kita guna runner, okay? As long as customer willing to pay, dia punya charge delivery is okay, tak ada masalah, okay? Okay, so now kita nak proceed dengan item-item yang kita boleh post di Mama Sap, alright? So kita ada Domisi. Lepas tu kita ada Dory Skin. Tapi sekarang Dory Skin dah stop production, okay? And then kita ada kek buah, kita ada Diva dan juga Prima Donna dan juga Facial Wash. Okay, jom kita tengok pula barang-barang dia macam mana rupa dia kan? Okay, so inilah dia kek buah Mama Sap, alright? Kek buah Mama Sap ni kek buah kukus, okay? Dia memang kek kukus, okay? Kek kukus buah lah, kek buah kukus. Okay, so yang ni berat dia sekarang berat dia 600 gram, okay? Dan harga dia RM35, alright? So kalau texture dia, kalau korang nak tengok yang betul-betul texturenya adalah dekat dalam gambar yang ada tupperware tu. Tu yang kalau kat luar ni yang texture yang lama, okay, yang dekat tengah-tengah tu. Itu dia punya texture yang baru. Dia lagi moist. Kek dia lagi moist. Wangi je. Bila buka je, tutup tu dia akan jadi wangi je. Alright. So ini kita boleh post. Okay. Dan post Mama Sap ni, kalau korang nak tahu, kita ni post yang paling murah lah. Okay. Sehingga 4 kilo kita punya postage hanya RM10 sahaja di Semenanjung Malaysia. Murah ke murah sangat you all. So kalau nak beli kek buah ni, korang boleh belilah dalam 3 bekas macam tu. Kan? 3 bekas ke? 3 ke? 6 bekas eh. 6 bekas dalam 3,600. Nak kali ni 36. 3,600 gram. Okay. Dalam 6 bekas kek buah kukus, postage baru RM10 you all. Murah ke murah sangat. Okay, next kita ada apa lagi item selain kek buah kukus? Kita ada juga biskut Domisi. Okay, ni dia biskut Domisi kita. Yang ni harga dia satu pack tu 180 gram, harga dia RM18. Okay, biskut ni pun kita boleh post. Tak ada masalah untuk kita post biskut dekat Mama Sap ni, alright? Kalau korang nak best, korang order sekotak lah. Order sekotak ada 20 pack macam tu. So lagi best lah bagi anak-anak you all makan kan. Letak stok kat rumah. So bila korang nak beli banyak-banyak ni, Kak Adi advice korang join je dropship. Register sebagai dropship, dapat harga murah sikit. Dapat harga murah sikit. Bukan sikit-sikit lah juga, murahnya tu dalam RM4 juga jimatnya sepaket tu. So sepaket jimat RM4, kalau 10 paket dah jimat RM40, betul tak? Okay. So ini barang yang kedua, kita ada Domisi. And then kita ada apa lagi selain makanan ni?
kita ada juga ni dia. Ha, kita punya lipstick. Tapi ni very very delimited lah orang panggil. Okay, delimited. Delimited dah sekarang ni. Dia dah tak banyak. Okay. Ada dua. Okay, ada dua. Satu set Diva. Satu set Diva dan satu lagi set Primadonna. Okay, dia ada dua. Alright, dia ada dua. Dua set. Okay, dua set. Satu Primadonna dan juga satu Diva. Yang ni pun kita boleh post. Okay. Postage macam biasa juga. Sehingga 4 kilo. Harga dia RM10 sahaja. Okay, kalau you all nak save pick up pun boleh. Tak ada masalah kalau nak save pick up untuk produk-produk Mama Sap ni. Tapi kena check dululah item yang terdekat tu. Item pula dah. Outlet yang terdekat tu ada ke item yang kita nak pick up tu. Okay. If let's say kalau korang tak nak postage, just check dulu dengan agent. Kita punya produk tu available ke tak available dekat outlet yang terdekat dengan you all. Okay. Sebab cost runner bergantung kepada charge delivery. Daripada outlet ke tempat customer. Okay, so lagi dekat lagi murah lah. Kalau dah jauh tu dia mahal sikit. Okay, so ini antara produk-produk. Tadi yang first kita ada kek buah. And then kita ada apa tadi? Kita ada domisi, biskut domisi, biskut chocolate chip. Dan ketiga kita ada kosmetik pula. Kosmetik Diva dan juga Primadonna. And then, apa lagi yang kita ada? Kita ada facial wash dan juga gentle face wash. Tapi sekarang ni kita ada combo tau. Combo ni sangat best, okay? Combo ni sangat best sebab combo ni dia gabungan dua item sekali dan korang akan dapat free pula. Free, apa ni, brush set, okay? Alamak, dia lari pula. Free brush set makeup. Okay. Free brush makeup set. So korang akan dapat free satu set. Dia ada 7 batang brush. Okay. Beli serum dan juga face wash Mama Sap dengan harga RM74. Korang akan dapat brush set. Okay. Makeup brush set ada 7 batang. So ini kita boleh postage juga, available dekat Mama Sap Cosmetic. Okay. Untuk produk-produk postage ni semuanya available di Mama Sap Cosmetic sahaja dulu. Okay. Outlet-outlet lain tak ada lagi. Hanya di Mama Sap Cosmetic di HQ kita PJ. Okay. So korang boleh tengok jugalah ni kita punya bungkusan-bungkusan postage towel kita baru-baru ni. Banyak ke tak banyak tu you all? Banyak, banyak betul kan? Kita punya postage towel. Okay. Towel pink, towel biru. Lambakan towel-towel bamboo cotton. Okay, bamboo cotton ni towel bamboo cotton. Korang tengok lah postage dia punya lah banyak. Okay, korang jangan risau sebab postage Mama Sap ni sangat-sangat bagus sebab dia menggunakan bubble wrap yang sangat tebal eh. Sangat-sangat secure. Korang punya kotak tu takkan kemek-kemek lah. Memang orang cakap guarantee selamat. If let's say kalau kemek-kemek, rosak-rosak, korang boleh return balik. Korang punya apa ni? Item dekat HQ dan HQ akan replace semula. Alright. So dekat sini apa lagi yang kita ada? So Kak Adi nak tunjuk juga dekat korang ni satu video. Ni video dorang tengah sorting untuk masukkan ke dalam kita punya van ninja. Bukan van dah, tak pakai van dah, kita pakai lori terus. Sebab korang tengok lah kan, item dia tu berapa banyak pula. Item tu nak pakai van tak muat van, kita pakai lori je. Lori terus. Tak main dah van-van. Dia tak jadi ninja van, dia jadi lori. Okay. Ninja lori. Satu hari berapa banyak pack. Okay. Berapa banyak pack bungkusan towel yang kita buat. HQ buat. So korang tengok je lah tu. Okay. So banyak kan. Sangat-sangat banyak. Alright. So kita ada apa lagi. So kita tengok pula sistem. Okay. Bestnya dekat Mama Sap ni, korang boleh belajar secara online sahaja. Okay, sebab kita ni menggunakan sistem.
Okey, kita nak order pun dalam sistem, kita nak buat delivery pun dalam sistem, nak postage pun pakai sistem sahaja, tak payah nak order leader. Leader tunggu pula leader kan. Leader nak order barang lah, leader pula tak respon sampai tengah petang, sampai tengah malam baru nak respon. Leader bekerja kan. Leader bekerja tak sempat pula nak respon. So, dekat Mama Sub korang dah selamat masa korang. Okey, tak payah nak tunggu leader, korang just click dia dalam sistem. Yang penting korang belajar dululah sistem. Sistem dia pun tak susah. Jom kat dia belanja pula sistem Mama Sub ni. Korang tengoklah. Mama Sub Warriors, hari ini saya akan tunjukkan tutorial penggunaan sistem pengeposan dari Mama Sub. Untuk pengetahuan anda, terdapat beberapa bahagian yang perlu anda ketahui sepanjang proses pembelian dan tempahan pengeposan. Yang pertama, produk. Yang kedua, pilihan penghantaran. Yang ketiga, semakan status pembelian. Dan yang terakhir, semakan kredit. Sebelum itu, suka untuk kami ingatkan, tempahan pengeposan melalui sistem Mama Sub hanya boleh dilakukan melalui ejen yang berdaftar secara sah dengan Mama Sub sahaja. Pertama sekali, anda perlu log in ke dalam sistem Mama Sub seperti biasa. Bagi ejen yang menggunakan telefon bimbit, anda disarankan untuk ubah paparan penglihatan kepada mode desktop view pada setting app browser internet sebelum anda mendaftar masuk ke dalam sistem. Kemudian, klik pada pilihan modul dan pilih post untuk membuat pembelian. Apabila masuk ke laman ini, pastikan anda memilih outlet terlebih dahulu. Baiklah, untuk bahagian ini, sila pastikan anda memilih outlet Mama Sub Cosmetics untuk membuat pembelian dan tempahan pengeposan. Ini bermakna hanya item yang terdapat di Mama Sub Cosmetics sahaja, iaitu item cosmetics dan beberapa bahan kering yang lain yang diterima untuk membuat tempahan pengeposan. Klik pada gambar untuk memilih produk dan semak senarai pembelian di sebelah kanan skrin. Jangan lupa untuk pilih waktu dan tarikh penghantaran yang berdurasi anjak sehari atau pada keesokan harinya. Kemudian, klik check out untuk membuat pembayaran setelah selesai membuat pilihan produk. Setelah itu, anda akan melihat paparan seperti ini yang mana jumlah yang tertera itu menunjukkan jumlah harga pembelian produk. Mohon untuk ambil maklum, jumlah yang tertera hanyalah jumlah pembelian produk dan tidak termasuk jumlah kos pengeposan. Setelah itu, sila klik pada bahagian Done untuk membuat pengesahan pembelian dan pembayaran. Kemudian, anda perlu isikan maklumat penerima dengan memasukkan nama, nombor telefon, alamat dan pilihan untuk meletakkan sebarang nota, sebagai contoh shipping. Sila ambil maklum yang alamat pengeposan buat masa ini adalah tertakluk di dalam Malaysia sahaja, iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setelah mengisi maklumat penerima, klik pada bahagian confirm untuk mengesahkan maklumat dan menghantar data pada sistem. Kemudian, anda perlu keluar ke halaman utama dan pilih modul delivery untuk membuat pilihan penghantaran. Sebelum itu, terdapat beberapa peringatan pada bahagian ini. Pertama, pilihan penghantaran ini perlu dibuat selepas selesai membuat pembelian produk dan selewat-lewatnya sebelum tarikh dan waktu penghantaran yang telah dipilih sewaktu membuat pembelian produk. Kedua, anda tidak perlu masuk ke halaman ini sekiranya pembelian yang dibuat akan diambil sendiri ataupun self-pick up oleh anda ataupun pelanggan di outlet Mama Sub Cosmetics. Di halaman ini, anda dapat lihat beberapa order yang telah dibuat, termasuk yang baru sahaja anda lakukan sebentar tadi. Untuk order yang baru sahaja dibuat, anda akan dapati terdapat order ID yang baru, jumlah bayaran produk dan cara penghantaran produk yang berstatus self-collect. Perhatian,
sila abaikan New Order ID self-collect ini sekiranya anda ingin mengambil sendiri produk pembelian tersebut di outlet Mama Sub Cosmetics. Dan sekali lagi diingatkan, hanya pembelian melalui outlet Mama Sub Cosmetics sahaja yang boleh diproses untuk penghantaran secara pos. Untuk itu, sila pastikan anda memilih outlet yang betul iaitu Mama Sub Cosmetics PJ. Sila klik pada order ID ini untuk membuat pilihan penghantaran. Anda perlu menukarkan delivery method daripada self-collect kepada shipping. Kemudian, anda perlu membuat semakan semula maklumat pelanggan atau penerima. Di sini, anda boleh membuat pembetulan akhir sebelum mengesahkan maklumat yang diberi. Sekali lagi diingatkan, penghantaran pos adalah tertakluk kepada kawasan di dalam Malaysia iaitu Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setelah pasti, anda boleh klik confirm untuk mengesahkan maklumat. Pada bahagian ini, anda dapat lihat item pembelian produk, berat produk, kuantiti produk, delivery method, berat keseluruhan produk dan juga jumlah caj yang dikenakan untuk pengeposan. Sila klik pada bahagian pay now untuk membuat bayaran pengeposan. Kemudian, anda dapat lihat status delivery method bagi order anda telah bertukar kepada status shipping. Pada waktu ini, maklumat pembelian dan pengeposan anda telah dihantar ke sistem Mama Sub Cosmetics untuk diproses dan membuat penyediaan untuk pengeposan. Status pengesahan dan penerimaan kod pengeposan ataupun tracking number akan diterima dalam masa 24 jam waktu bekerja. Dalam tempoh ini, sekiranya anda ingin membuat pembatalan order, anda boleh membuat support tiket kepada bahagian outlet Mama Sub Cosmetics untuk memaklumkan pihak admin berkenaan pembatalan order. Untuk menyemak status pengesahan order anda, anda perlu keluar ke halaman utama dan pilih modul Orders untuk membuat semakan atau melihat status order ID yang telah dibuat. Di sini, hanya order ID yang telah sedia untuk proses pengeposan sahaja akan berstatus completed dan disertai dengan tracking number. Peringatan sekali lagi, status order ID yang masih belum menerima tracking number perlu menunggu dalam tempoh 24 jam waktu bekerja untuk pihak admin memproses maklumat pengeposan anda. Untuk situasi meminta untuk void, sekiranya order anda telah berjaya dibatalkan oleh pihak admin, order ID anda akan bertukar kepada status void dan kredit anda akan bertambah semula mengikut jumlah pembelian produk dan bayaran caj pengeposan. Tetapi, sekiranya pihak admin telah memproses maklumat penghantaran dan anda telah menerima tracking number, permohonan untuk pembatalan order adalah tidak akan dilayan. Bagi order ID yang telah berjaya mendapatkan tracking number, anda boleh menyemak status maklumat pergerakan parcel anda dengan memasukkan tracking number di laman web NinjaVan. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan proses terakhir iaitu untuk membuat semakan kredit. Anda perlu kembali ke halaman utama dan pilih modul SYS kredit untuk menyemak pembayaran atau penolakan kredit bagi pembelian produk dan bayaran kos pengeposan. Di sini akan dipamerkan nombor order ID yang sama dengan dua pembayaran yang berbeza iaitu pembayaran belian produk dan bayaran kos pengeposan. Jelas bukan? Baiklah, sekian sahaja tutorial penggunaan sistem pengeposan dari Mama Sub. Mudah kan? Kita guna pakai sistem je untuk postage. Order pakai sistem dan postage pun pakai sistem. Tak payah nak submit-submit dekat leader ke apa ke, tak perlu. Waalaikumsalam adik. Okay. Sorry kadi tak boleh komen kat sini. Tak tahulah kenapa dia tulis isn't allowed for Facebook comment. Okay. So itulah saja kita punya live petang ni untuk produk-produk yang kita boleh postage di Mama Sub Bakery. Okay, selain kek ada juga beberapa item yang kita boleh post. Okay, so siapa-siapa yang berminat untuk join dropship Mama Sub, korang boleh je register secara percuma. Okay, secara percuma sahaja. Tak perlu keluarkan apa-apa bayaran. Okay, full support daripada
kita punya founder setiap hari, okay, dan juga kita punya top leader akan ajar you all daripada zero sehinggalah korang dapat jana income yang korang idamkan. Alright, so itu saja daripada Kak Di petang ni. InsyaAllah ada kelapangan masa nanti kita akan live lagi untuk topik-topik yang lain. Okay, terima kasih yang join live Kak Di petang ni. Okay, Assalamualaikum. Bye semua. Baby, jangan panjat.